Hai teman-teman semua, assalamualaikum, nama gue Raffi Indra Wijaya. Kali ini kita akan lanjut main game lagi teman-teman, yaitu The Walking Dead part 8 ya, atau part 9 nih sekarang. Oke teman-teman, sudah lihat sendiri lah ya di judul video. Oke, langsung saja kita resume game. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru ke channel YouTube gue dan langsung ke video ini, saran gue teman-teman nonton dari The Walking Dead 1 season 1 episode 1 part 1 teman-teman, yang karakter utamanya cowok namanya Silly, supaya ngerti alur ceritanya. Dan ini kita flashback lagi teman-teman, ternyata ke si Clementine pas lagi bawa si bayi ini. Kita harus sembunyi di sini katanya. Ah, jangan khawatir ya, ini pasti baik-baik aja kata si Clementine. Oke. Dan alhamdulillah di sini tidak nge-lag seperti ya teman-teman. Nah. Oke, good. Memang kadang nge-lag kadang enggak gitu teman-teman game ini tuh. Karena ya berat juga sih. Aduh, please mudah-mudahan enggak pada masuk ya. Aduh, kasihan banget Clementine, cewek sendiri masih kecil, bawa anak kecil. Ya, jangan nangis dong. Aje. Ya, si Aje nih nangis. Gue tahu lu lapar ya. Misung. Parah banget sih, kondisi lagi begini, kita harus nenangin bayi, ya kan? Oke, kita harus tunggu mereka ya. Habis itu kita keluar cari makanan deh. Buat kita dinner katanya. Eh, gue bisa dengar lu di dalam. Bukain deh. Aduh. Gue bisa. Tadi dia minta. Lu kegigit gak? Enggak. Aduh, makin banyak dong. Aduh. Please, mudah-mudahan dia bukan orang jahat ya teman-teman. Oke, nice. Si Aji nunjuk. Dia anak yang imut itu. Orang tuanya udah nggak ada. Dia imut dan beruntung katanya. Nggak pergi-pergi lagi zombie. Ya ampun. Gua Ava dan grup gue namanya New Frontier katanya. Aduh kasihan dia lapar. Ya udah lu gabung aja sama grup kita katanya. Kita punya ini makanan. Coba deh kita. Kita gabung. Jadi ini benar-benar butterfly effect teman-teman. Jadi alur ceritanya itu tergantung dari jawaban pilihan kita gitu loh. Teman-teman bisa aja kalau nggak mau ikut tadi kan, tapi gue pengen ikut lah. Supaya tahu juga kondisinya tuh baik nggak sih, kan si cewek ini kan bilang kita punya makanan kok, lu ikut aja. Kasihan nih anak kecil gitu. Mungkin ada sisi baiknya juga gitu loh New Frontier. Jadi gue pengen tahu aja. Jadi kita masuk aja. Kalau kita nggak masuk kan ibarat kan
apa ya, jadi nerka-nerka gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang nonton video ini, kalau mau mainin gamenya silahkan download aja, cari di Play Store ada. Tapi kalau di Play Store setiap episodenya ya beli. Kalau episode 1 itu biasanya gratis, episode 2 dan seterusnya itu bayar. Kalau mau gretongan ya download unlock all episode teman-teman gitu. Tuh kan. Si Clementine cerita gue di penjara di sono. Nih, gue pernah di sono. Nah, itu mungkin karena jawaban kita tadi juga, teman-teman. Kita pernah masuk ke New Frontier. Mungkin kalau kita nggak mau ikut ke New Frontier tadi tangannya si Clementine nggak ada ya. Tapi nggak tahu juga sih. Lu dengar itu enggak? Waduh, suaranya serem sih. Kayak sekumpulan zombie sih suaranya, feeling gua, teman-teman. Hah? Kok diem aja gini? Wadaw, wadaw, kaget gua. Waduh, mereka di mana-mana katanya. Waduh, kita balik aja yuk, balik aja yuk. Waduh, belakang lu katanya. Aduh. Dan alhamdulillah sekarang tidak nge-lag, teman-teman. Javi, tolong. Aduh. Wadaw, jangan ditiru ya, teman-teman. Ini cuma di game. Aduh, duh, gap, 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 please, please, please. Yoi. Gokil. Skillnya. Leh uga. Wadaw, kok kamu pakai senjata sih? Aduh. Ayo semuanya ikutin gua. Waduh, harus gua tap lagi. Oke, nice. Wadaw, loncat, awas. Oke, yaudah, cepetan, bisa nggak dibuka? Oke, gue yang buka loh. Oke, nice. Come on, masuk. Tutup, 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 tutup. Oke. Gue di sini ya, nahan pintu katanya. Cepetan katanya. Aduh. Cepetan, kata mereka hampir pada sampai ke sini. Oke, okay, nice. Iya, ini udah, ini udah. Aduh, 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 aduh. Jebol. Gua getok nih. Oke. Okay. Awas. Oke, okay, nice. Ayo. Lah. Lalu ngapain? Eh, gua ngedenger, ya Allah, gua dengar percakapan lu sama si Clementine ya, kata mana coba lihat tangan lu, kata <tuh-tuh>.
Ya. Ayolah, Conrad, turunin senjata lu. Ini si Clementine nih ngebawa kita ke Richmond nih katanya. Oke. Correct, gue nggak ada niatan untuk ini ya. Oh, tengil. Aduh. Aduh. Lah. Waduh, sorry teman-teman ada notif. Dia mau dikeluarin. Aduh, sorry teman-teman. Tapi healing gue pasti panjang teman-teman kalau masih Clementine. Maksud gue tuh tadi pilihannya ya udah kita jalan aja sama si Clementine tanpa ngikutin orang-orang ini gitu loh. Dan ini nggak tahu nih kita ke depannya gimana. Apakah kita meninggalkan si Clementine sendiri? Ini nggak apa-apa sih, maksudnya percakapan-percakapan kayak gini. Jadi teman-teman pun, oh enggak kok. Cuman senjatanya aja mungkin. Kenapa lu nodong? Frontier. She was one of them. Was my ass. Their brand is on her arm. She's New Frontier. Has been all along. Di New Frontier nih udah lama katanya. Dia nggak salah kok katanya. Dia berguna katanya. Udahlah sekarang tujuan kita kan buat nemuin si Eleanor sama si Kate. Oke bagus lo kirain gue si Clementine tinggalin sendiri lo. Ya udahlah Conrad ini malah nodong si Clementine terus. Siapa yang tahu? Percaya gue, mereka ada di luar sana gitu. Wah, itu mereka. Ada ngapain mereka? Itu mobilnya kata. Eh, jangan berisik. Lah, si Kat masih ada. Kat, bisa denger gua enggak kata? Oke. Okay. Si dokter mana? Baik-baik aja. Mana si Eleanor? Kita harus dapetin dia nih katanya. Gitu.
2 blok lagi katanya. Oke, kita beruntung punya si Clementine nih. Jadi si Clementine mungkin mencoba ramah lah gitu, karena dia pernah gabung sama New Frontier kan. Nah, kan si Conrad akhirnya menggunakan si Clementine juga gitu loh, setelah menodong dari tadi si Clementine ya kan. Dan karena sudah nge-save juga teman-teman, kalau gua lanjutin pastinya kayaknya lebih dari 20 menit ya kan. Jadi kita lanjut saja di part berikut ya. Oke, makasih ya udah nonton, jangan lupa subscribe, bye, assalamualaikum.